Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan malam tadi memantau Misa Natal di Gereja Antonius Bidara Cina Jatinegara Jakarta Timur. Adis berharap dengan perayaan Natal kali ini, ke depannya Jakarta, Indonesia bisa lebih maju dan suasana kedamaian dapat terus terjaga. Kedatangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan malam tadi untuk memantau jalannya Misa Natal di Gereja Antonius Bidara Cina Jatinegara Jakarta Timur. Anies dan rombongan disambut pihak gereja. Ia memberikan sambutan kepada para ratusan jemaat Misa Natal dan mengajak jemaat untuk bersatu dalam semangat Natal. Anies Baswedan berharap di Misa Natal ini, kedepannya umat Kristiani dapat menjaga ketentraman, kedamaian, serta bisa membawa Jakarta juga Indonesia lebih maju lagi. Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno juga melakukan pemantauan ke sejumlah gereja yang ada di Jakarta. Salah satunya Gereja Katedral. Anies dan Sandi hadir dan memberikan selamat kepada para umat Kristiani yang merayakan Hari Raya Natal 2017. Saya sampaikan kepada semua selamat Natal hari ini. Semoga kedamaian, kebahagiaan, ketenangan, ketenangan menghidupi saudara-saudara kita yang menasrani kami yang sedang memberkati. Saya sampaikan kepada semua harapan ke depan Jakarta, Indonesia memajukan yang hari ini sudah sama-sama kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan pesan atas nama, kebetulan saya lulusan SMA Pangudi Luhur Pak Kauskup, jadi sudah berkali-kali ke sini. Semoga keteduhan dan kasih damai pesan Natal ini bisa membawa berkah dan rezeki bagi seluruh warga Jakarta.